السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. برسول الله نصرته عند القوم الأسد في أعجمها تجمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وقتائب. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يديق رسول الله جاءك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. وما تثابت
ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wa in kathura li umumil balwa bihi, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kathura li umumil balwa bihi wa antura bil maqbarati bil qalili amma ghayru متيقن النجاسة فالأسل طهارته وجزم النووي بطهارة ماء الميازيب المشكوك في نجاستها. نعم لو تحققت نجاسته عفي عنه وأفتى الزيادي بالعفو عن رماد النجس على الخبز المعمول بالنار من نحو البعر. وإن قدر على عمله بطاهر وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط رتبة على الحيطان المعمولة برماد نجس. قال علي الشبر مالسي ومثلها أي الأوراق الحوائج أي الثياب ونحوها المنشورة على تلك الحيطان أي كما يغفى عن الآجر المعمول بالنجاسة ولا ينجس ملاقيه. وعن التناتير وعن التنانير ونحوها المعمولة بالسرجين وأن رشاء البئر ومحل النزع منه المتنجس. ويجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة كما قاله الخطيب خلافا لمحمد الرملي. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambungnya kemarin ya Bu ya. Jadi tanah bajakan, kan kalau pengen nanam padi kan tanahnya dipajak dulu ya Bu ya, menggunakan kerbau
atau menggunakan sapi, kan sapinya kerbaunya kan pasti kencing atau buang kotoran ya Bu ya, ada tainya, kan kecampur tuh, kecampur antara tanah yang dibajak dengan tai, dengan kotoran daripada sapi atau kerbau. Nah kemarin dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah, tanah tersebut hukumnya najis tapi dimaaf ya Bu ya. Misalnya ada petani, dia ngebajak sawah masih secara manual, belum pakai mesin misalnya, kemudian menggunakan kerbau atau sapi dibajak, kerbaunya berak misalnya atau kerbaunya kencing, kan berarti tanah itu bercampur dengan tai, bercampur dengan air kencing kerbau tadi. Nah itu bagaimana hukumnya tanah bajakan yang bercampur dengan kotoran dari kerbau, dengan kencing dari kerbau, maka hukumnya najis tapi dimaaf. Jadi kalau itu petani misalnya, baju yang dia pakai kemudian terkena dari tanah tersebut, bagaimana hukumnya? Dimaaf najisnya. Kalau pakai buat sholat, bagaimana hukum sholatnya? Dihukumkan sah sholatnya. Ngerti ya Bu ya? Kok dibilang hukum sholatnya sah? Padahal itu tanah bercampur dengan kotoran kerbau, bercampur dengan kencing kerbau. Ya, demikian dalam madhab kita, bahwasanya dihukumkan najis, tapi najis yang dimaaf. Oleh karena itu, bila ada seorang petani yang sholat menggunakan baju yang bajunya kena tanah bajakan tadi, yang bercampur dengan kotoran kerbau atau kencing kerbau, maka dihukumkan sholatnya, dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Wa in kathura li umumil balwa bihi, sekalipun banyak kenanya, sekalipun kenanya banyak. Kenapa demikian? Karena sudah merata itu, merata mengenai itu udah rata, susah menghindarnya, susah si petani untuk menghindar enggak sampai kena bajunya atau celananya dari tanah bajakan yang sudah bercampur dengan tai atau dengan air kencing kerbau, susah menghindarnya, pasti kena. Kemudian ini petani enggak bawa baju salin, kemudian masuk waktu zuhur misalnya, dia wudu kemudian sholat menggunakan baju tersebut, bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan sah sholatnya dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian sah? Karena najis tanah bajakan tadi adalah najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Yang kedua, wa an turabil maqbarati fil qalili, dan juga dimaaf dari tanah kuburan tapi yang sedikit. Kan kuburan bercampur dengan, maaf ya Bu ya, jenazah ya Bu ya, ada jenazahnya. Kan jenazah itu lambat laun hancur ya Bu ya, ada darahnya, ada nanahnya, itu kan seperti itu. Nah tanah kuburan karena tadi bercampur dengan jenazah manusia yang di mana proses hancurnya itu, pembusukannya, ada darahnya, ada nanahnya, nah berarti tanahnya dihukumkan apa Bu? Najis ya Bu ya. Nah misalnya ada orang yang tukang gali kubur, kemudian dia gali kuburan, sementara di sana dia tahu bekas memang ada jenazah manusia di sana, digali itu tanahnya, sekalipun sudah hilang, jadi sudah tidak lagi ada tubuh ataupun bagian-bagian mayat tadi, sudah hilang, yang ada tinggal tengkoraknya saja misalnya. Nah si penggali kubur ini kena, bajunya kena tanah sedikit saja dari tanah kuburan tersebut, bagaimana hukumnya? Kalau kena sedikit saja, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Bukan banyak ya Bu ya? Ukurannya kalau tanah kuburan mengenai baju hanya sedikit saja. Misalnya tukang gali kubur ini pas masuk waktu asar, dia langsung wudu, langsung dia ambil wudu, langsung sholat. Sementara bajunya tadi terkena tanah kuburan sedikit saja,
Bagaimana hukum sholat yang dia kerjakan? Maka dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian sah? Karena sedikit dari tanah kuburan adalah najisnya najis yang dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Tapi kalau seandainya banyak baju seluruhnya kena tanah kuburan, itu gak sah ya Bu ya? Karena hukumnya itu kalau banyak najisnya tidak dimaaf. Yang dimaaf tanah kuburan apabila mengenai baju hanya sedikit saja. Misalnya yang kena seluruhnya, bagian depan, bagian belakang seluruhnya kena. Nah ini bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Bila dia sholat maka dihukumkan sholat menggunakan baju tadi dihukumkan tidak sah. Jadi tanah kuburan dihukumkan najisnya dimaaf bila terkena tanah kuburannya hanya sedikit saja. Ngerti ya Bu ya? Wa amma ghairu mutayaqqamin najasati, adapun tanah yang tidak diyakini kenajisannya, fal aslu taharatuhu, maka hukum asalnya adalah suci. Kan yang kemarin kalau seandainya memang tanah tersebut diyakini kenajisannya, yang kemarin ya Bu ya, pas musim hujan Ibu tahu ini. Kemarin Ibu lihat lagi musim panas di tanah itu ada tai kucing ya Bu ya. Kemudian datang musim hujan, sekalipun sudah hilang materi daripada tai kucingnya, tapi pernah di tanah tersebut ada apa Bu? Ada tai kucing. Nah kemudian datang musim hujan, nah kan ada airnya Bu ya. Ibu pakai baju gomis misalnya, atau ibu pakai mukena, atau ibu pakai celana panjang, yang terkena bagian bawahnya saja. Kan hukum yang kemarin, maka hukumnya najisnya itu najis yang dimaaf ya Bu ya. Ibu sholat, sementara gomis tadi yang ibu pakai terkena tadi cipratan dari air yang tanahnya ngembek yang kemarin lalu ibu lihat di sana ada tai kucingnya ya Bu ya. Gomis ibu kena bagian bawahnya, atau mukena ibu kena bagian bawahnya, ibu sholat, maka bagaimana hukum sholat yang ibu kerjakan? Dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang ini tanah memang sama sekali tidak ada tai-nya, tidak ada kencing kucing, enggak ada tai ayam, enggak ada tai kambing. Memang tanahnya tanah yang suci, diyakini demikian. Bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya tanah tersebut dihukumkan suci. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu melihat ada kotoran binatang di sana, kemudian setelah musim hujan terkena air, baru apabila terkena bagian gomis ibu, baju ibu, celana ibu, mukena ibu, bagian bawahnya saja yang terkena dan terjadinya pada musim hujan, maka dihukumkan tadi najisnya najis yang dimaaf. Bila ibu sholat mengenakan gomis tersebut, mukena tersebut, maka hukum sholat ibu dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Ngerti ya Bu ya? Kalau memang tidak ada kotoran binatangnya, gak ada tai kucingnya, gak ada kencing kucingnya, bagaimana hukum tanahnya Bu? Hukum tanahnya adalah hukumnya, hukumnya suci. Ngerti ya Bu ya? Nah sekarang kan ibu suka ini, rumah ibu kan ada gentengnya Bu ya, ada pancurannya. Nah ini bagaimana hukum pancuran itu air, talang air ya Bu ya? Kan kadang-kadang suka kucing, kadang-kadang suka berak di sana ya Bu ya. Kucing naik genteng kemudian dia berak di sana tuh, atau kencing di atas itu, di dalam talangnya, di atas talangnya, atau sepanjang jalannya air yang ada di pancuran air yang ibu punya di rumah ibu itu. Ini bagaimana hukumnya sekarang? Hukum pancuran yang memang di sana diyakini atau diragukan ada najisnya. Wajazaman Nawawiyu, dan mengkuatkan, memperkuat
Al-Imam An-Nawi Ad-Dimaski rahimahullah bi taharati ma'il mayazi bil mashkuki fi najasatiha. Hukumnya suci air yang berasal dari pancuran yang diragukan kenajisannya. Ibu enggak lihat bahwa di sana ada tai kucingnya. Talang air ibu, ibu enggak tahu, enggak lihat sama sekali ada tai kucingnya. Datang musim hujan, kan di pancuran itu keluar air ya Bu ya. Ini bagaimana hukum airnya? Ibu tadahin misalnya pakai ember, pakai bak sampai penuh. Ibu pakai misalnya buat wudu, buat cebong, buat mandi hadas. Bagaimana hukumnya? Air dari pancuran yang diragukan kenajisannya. Jadi ibu enggak yakin ini najis airnya. Bagaimana hukum menggunakannya? Maka hukum menggunakan air tersebut adalah hukumnya suci. Artinya air itu diperbolehkan ibu pakai untuk cebok, untuk wudu, untuk mandi hadas, dan untuk menghilangkan najis. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Tapi kalau ibu tahu, ini rumah saya biasanya kucing naik ke atas apa Bu? Genteng. Ini seringnya kucing berak di sana. Kucing berantem di atas lon genteng. Dia berantem, dia berak, dia kencing. Datang musim hujan, kemudian airnya jatuh lewat pancuran air. Itu bagaimana hukumnya? Ibu yakin? Yakin, dan ibu pernah lihat memang ada tai kucing di atas talang air ibu. Bagaimana hukum air yang berasal dari pancuran tersebut? Maka dihukumkan adalah najis. Airnya menjadi mutanajis. Boleh gak dipakai buat wudu airnya Bu? Gak boleh. Kenapa demikian? Karena ibu yakin itu air sudah tercampur dengan tai kucing atau dengan kucing-kucing, maka dihukumkan airnya adalah air yang mutanajis, bukan air yang suci, mensucikan. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Jadi kalau diragukan, bila diragukan kenajisannya, maka dihukumkan airnya itu adalah air yang suci, mensucikan. Yang sering di mana Bu? Yang sering gimana Bu? Ada tainya gak Bu yang sering Bu? Yang sering ada tainya ya, yang sering tuh. Orang kucing kan bisa dibilangin ya Bu ya. Dia mau saya enak-enakin naik ke atas tuh dia pokoknya dia enak naik ke atas, dia naik ke atas. Kucing berantem di atas, berak di atas, kencing di atas, segala macam ya Bu ya. Nah ibu yakin, ini pasti, ibu pernah lihat, ini pasti ada tai kucingnya. Maka air dari pancuran yang berasal dari loteng ibu, talak air ibu, dihukumkan air yang mutanajis. Ngerti ya Bu ya? Naam, akan tetapi lau tahaqqaqat najasatuhu, ini ada ufiya anhu, kalau memang diyakini kenajisannya maka dimaaf. Masih ada pendapat ulama kita Bu, masih ada pendapat ulama kita dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya diyakini kenajisannya air yang berasal dari talang air, dari pancuran air itu diyakini kenajisannya, maka airnya hukumnya adalah najisnya najis yang dimaaf. Artinya apa? Airnya masih diperbolehkan ibu pakai. Kalau nggak geli ya Bu ya. Jadi masih ada pendapat dari ulama kita ya Bu ya, dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan demikian, lau tahaqqaqat najasatuhu ufiya anhu, kalau diyakini kenajisannya maka dihukumkan dimaaf najisnya. Artinya apa? Manakala air tersebut jatuh ke bawah, ibu tadahin, masih boleh gak dipakai buat taharah Bu? Masih boleh, tapi bicaranya kalau ibu ngabak Bu, nggak geli ya Bu ya. Kita kan geli biasanya ya Bu ya. Sekalipun ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, silahkan diperbolehkan diamalkan. Tapi kalau ibu nggak geli, kalau ibu geli ya udah, jangan diapain Bu, jangan dipakai airnya. Jelas ya Bu ya. Kemudian wa'afta zayadiyu bil afwi an ramadin najisi.
alal khubzil ma'muli bin nari min nahwil ba'ri wa in qadara ala amalihi bitahirin. Al-Imam Az-Zayyadi rahimahullah, ini seorang, beliau ini seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Az-Zayyadi rahimahullah, kata beliau apa? Bil afwi an ramadin najisi, hukumnya dimaaf dari abu yang berasal dari najis. Alal khubzil ma'muli bin nari min nahwil bahri, atas roti yang dibuatnya menggunakan api seumpama tercampur dengan kotoran binatang. Misalnya, kan orang dulu kalau masak pakai kayu bakar ya Bu ya. Misalnya, kayu bakarnya tercampur ada taiknya, atau kayu bakarnya ada kencingnya, kencing binatang atau tai binatang. Nah, ada orang masaknya demikian. Kemudian kan ada abunya Bu ya, abunya kemana-mana. Nah, ini bagaimana hukum abu yang memang berasal dari kotoran binatang tadi? Ada kayu bakar, di kayu bakar ini nempel ada tai kucing misalnya, ada tai ayam misalnya. Kemudian ibu bakar, ibu masak menggunakan kayu bakar tadi, kan ada apanya Bu tuh? Ada abunya Bu ya. Ini bagaimana hukum abunya? Hukum abunya dalam fatwa Al-Imam Az-Zayyadi rahimahullah, hukum abunya adalah dimaaf. Artinya apa? Apabila mengenai baju ibu, mengenai gomis ibu, mengenai celana panjang yang ibu kenakan, maka hukumnya adalah najisnya dimaaf dan salat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jadi tidak apa-apa ibu ya. Misalnya sekarang yang paling gampang orang nabun deh Bu ya. Jarang juga Bu yang nabun sekarang ya Bu ya. Orang nabun kan pasti ada apanya Bu tuh? Ada kotoran binatangnya, ada kencing hewannya misalnya. Dia nabun, kemudian kan ada abunya Bu ya. Abunya kemana-mana terbang. Pas ibu lagi pakai baju gomis yang biasa ibu pakai buat sembahyang, buat sholat, itu abu nempel di baju gomis ibu, atau itu abu nempel di celana panjang ibu. Ibu pakai sholat, itu celana panjang, itu gomis. Bagaimana hukumnya? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf, maka sholat ibu dihukumkan sah. Jadi gak perlu apa Bu? Gak perlu ganti baju ya Bu ya. Karena dari tadi itu abu dari najis, yang berasal dari najis, maka dihukumkan adalah najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi paling gampang sekarang contohnya orang nabun ya Bu ya. Orang ngambil segala macam, ada plastik, ada daun, ada kayu, ditabun sama dia, dibakar, bikin tabunan. Kemudian ada abunya, abunya mengenai mukena ibu. Bagaimana hukum abunya tadi itu? Hukumnya najis dimaaf. Apabila ibu sholat terkena daripada abu tersebut, maka dihukumkan sah sholat yang ibu lakukan atau kerjakan. Jelas ya Bu ya? Wa in qadara ala amalihi bitahirin, sekalipun dia mampu untuk melakukannya dengan yang suci, sekalipun dia bisa menggunakan kayu bakar yang tidak ada najisnya, sekalipun dia bisa, tapi karena dia kelakuannya kebiasaan demikian, dia seringkali kalau masak pasti menggunakan kayu bakar, itu kayu bakar pasti susah dihindarkan dari tai kotoran binatang, dari kencing binatang, dia pakai juga, kemudian ada abunya, nempel itu abu di bajunya, kemudian dia pakai sholat, bagaimana hukum sholat yang dia kerjakan? Dihukumkan sah. Kenapa demikian sah? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf. Kalau sekarang paling gampang tabunan ya Bu ya. Ada orang nabun, kemudian kena gomis ibu,
kena celana panjang ibu, kena mukena ibu, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah najisnya, najis yang dimaaf. Salat yang ibu kerjakan apabila menggunakan gamis tersebut dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena najisnya adalah najis yang dimaaf. Wa'aftabnu salahi. Dan Ali Ibn Salah rahimahullah berikan fatwa. Apa fatwa beliau? Bi taharatil awraqil lati ta'malu wa tabsutu ratbatan ala al-hitanil ma'mulati bi ramadin najisin. Hukumnya suci daun-daun yang digunakan di atas tembok yang digunakan dengan abu yang najis, hukumnya suci. Qala Ali bin Sibra al-Ashibra Malisi, berkata Ali bin Al-Ashibra Malisi rahimahullah, wa mithluha ayil awraqi al-hawaiju, sama seperti dedaunan tadi al-hawaiju ayit thiyabu wa nahu hal mansuratu ala tilkal hitani, baju-baju yang disebarkan di atas tembok tersebut sama hukumnya dimaaf. Jadi sama ya Bu ya. Misalnya ada orang tadi dia nabun atau dia masaknya menggunakan kayu bakar. Kayu bakarnya ada tainya, ada tai binatang, ada kencing binatang, kemudian debunya kemana-mana, abunya kemana-mana, kena baju ibu, kena mukena ibu, bagaimana hukumnya? Sama Al-Imam Ibn Salah rahimahullah, beliau menfatwakan hukumnya najisnya najis yang dimaaf. Artinya apa? Bahwasanya sholat ibu dihukumkan sah. Jadi gak perlu apa Bu? Gak perlu ganti baju ya Bu ya. Karena demikian najisnya dihukumkan dimaaf dalam madhab kita, dan sholat ibu dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya. Aika ma yufa anil ajuril ma'muli bin najasati, sebagaimana dimaaf dari batu bata yang dibuatnya menggunakan sesuatu yang najis. Misalnya ada orang bikin batu bata, tanahnya tanah yang bercampur dengan tai binatang, dengan kencing binatang, kan gak mungkin diambil dari tanah yang suci ya Bu ya. Ini orang pengen bikin batu bata, pengen bikin batu batako, tanahnya dia kan ambil sembarangan ya Bu ya, gak mungkin dia pilih-pilih. Yang penting tanah untuk membuat batu bata merah atau batako dibuat. Sementara di tanah tersebut ada tai binatang misalnya, ada kencing binatang misalnya, ini bagaimana hukumnya? Setelah sudah jadi batu bata, setelah sudah jadi batako, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Ibu bikin rumah kan pakai batu bara, batu apa? Pakai bata merah ya Bu ya, atau pakai batako? Sekarang pakai apa Bu sekarang Bu tuh? Hah? Pakai hebel sekarang ya Bu ya, pakai hebel. Misalnya pas dibuat tanahnya atau bahan-bahannya kena kotoran binatang atau kena kencing binatang, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, najisnya najis yang dimaaf. Kalau nggak dimaaf repot ya Bu ya. Ibu cuci dulu tuh bata yang begitu banyak, ibu cuciin dulu semua kalau nggak dimaaf. Tapi alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah, itu najis, najis tapi hukumnya apa Bu? Dimaaf. Jadi ibu nggak perlu nyuci batu bata atau hebel atu-atu. Kenapa demikian? Tadi kalau seandainya pas waktu dibuat tanahnya atau bahan-bahannya terkena dari kotoran binatang, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Wala yanjusu mulaqihi, dan tidak menjadi bernajis sesuatu yang mengenainya. Misalnya ada tukang, dia bangun rumah, batu bata merah itu hasilnya itu dari tanah yang bercampur dengan kotoran binatang. Misalnya ini tukang megang batu bata merah,
Bagaimana hukumnya? Tangannya tidak menjadi mutanajis. Kenapa demikian? Karena tadi hukum batu batanya dihukumkan najis, tapi najisnya ya yang dimaaf. Kalau enggak repot ya Bu ya. Ini tukang saban dia apa namanya? Ngambil batu bata sudah selesai jadi diapain tangannya? Dicuci. Karena alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah, batu bata merah atau hebel atau batako itu tadi dihukumkan najis yang dimaaf. Tadi itu kena bahan bakunya, bahan dasarnya tanah ataupun semen, kena kotoran binatang. Nah, itu hukumnya najis, tapi najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Kemudian wa anit tanamiri wa nahwihal ma'murati bisirjini, dan juga dimaaf dari tungku-tungku api yang dipikirnya sama, ada campuran daripada apa? Ada campuran tanahnya bercampur dengan kotoran binatang. Sama kan orang dulu tungkunya bukan kayak sekarang ya Bu ya. Oh, sekarang udah modern sekarang, pakai kompor gas. Dulu masih pakai tungku. Tungkunya masih dibuat dari tanah liat ya Bu ya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau tanahnya tadi bercampur dengan kotoran binatang, pas lagi dibikin itu tungku, bercampur tanahnya dengan kotoran hewan, bagaimana hukumnya? Najis, tapi najis yang dimaaf. Wa an risail bi'ri, dan juga dimaaf dari tali timba. Dimaaf juga itu tali timba. Tali timba kan tidak luput dari najis ya Bu ya. Misalnya tali timba, sekarang udah gak ada Bu ya. Dulu masih banyak tuh timba, sekarang udah gak ada. Misalnya tali timba kena kotoran binatang, bagaimana hukumnya? Maka tali timbanya hukumnya najis, tapi najis ya yang dimaaf. Wa mahallin naz'i minhu al-mutanajjisi, dan tempat mencabut daripadanya juga yang hukumnya adalah mutanajjis. Wa yajuzu hamlul khubzil ma'muli fit tananiril ma'mulati bisirjini fis salati. Boleh membawa roti yang dibuat di tungku yang bercampur dengan najis. Ini tungku tadi Bu ya. Pembuatannya ada apa Bu? Ada najisnya. Dibuat roti di atasnya. Bagaimana hukum rotinya? Hukum rotinya suci, boleh dimakan. Ibu bawa roti misalnya, itu roti tadi dibuatnya di tungku tadi yang tanah pembuatannya bercampur dengan najis. Bagaimana hukumnya? Itu roti dibawa ibu waktu ibu sholat, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, dan sah sholat yang ibu kerjakan sebagaimana kama qalahul khatibu, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam al-khatib asy-Syarbini rahimahullah. Ini beliau pun sama salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, khilafan li Muhammadin ar-Ramli, lain halnya dengan pendapat al-imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah. Jelas ya Bu ya. Jadi semua yang disebutkan tadi, semua di atas hukumnya najis, tapi najisnya najis yang dimaaf. Artinya bagaimana? Jadi manakala ibu pakai untuk sholat, maka dihukumkan sholat ibu, dihukumkan sah. Tadi roti yang dibuat dari tungku yang bercampur dengan najis, bagaimana hukum rotinya? Hukumnya suci. Kalau ibu bawa pas ibu lagi sholat, bagaimana sholat yang ibu kerjakan? Maka dihukumkan sah sholat yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Tadi tungku tersebut dihukumkan najisnya adalah najis yang dimaaf. Ngerti ya Bu, jelas ya. Nah sekarang wa amma damul batharati, adapun darah jerawat. Nah, mau dibahas juga di sini nih tentang darah jerawat, tentang darah bisul ya Bu ya. Wa amma damul batharati jam'u batharatin wa hiya kharajun saghirun. Adapun darah jerawat itu al-batharat jamak batharah. Apa itu batharah? Kharajun saghirun, jerawat ya Bu ya.
wadamud damamili darah bisul. Ini ulama sampai begini ya Bu ya, sampai ngebahas tentang jerawat darahnya gimana hukumnya, sampai ngebahas tentang darah bisul hukumnya bagaimana. Subhanallah, kita alhamdulillah ya Bu ya, tinggal nikmatin doang, kita tinggal baca, pahamin, nikmatin nih hasil karya ulama-ulama kita dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun darah jerawat, darah bisul, wal kuruhi, darah koreng, kan suka korengan ya Bu ya, orang ada yang korengan, dia jatuh misalnya jadi koreng. Kemudian ada orang kan suka pas belum kering korengnya diapain Bu? Dikopetin gitu, berdarah lagi. Ini bagaimana hukumnya itu? Darah jerawat, darah bisul, darah koreng, wal qaihu, kemudian nanah, al qaih nanah, was sadidu wa huwa ma'un raqiqun bidamin aw damun mukhtalitun biqaihin, air yang sedikit yang halus bercampur dengan darah atau darah yang bercampur dengan nanah disebut dengan as-sadid. Jadi ada al-qaih nanah, ada as-sadid. As-sadid darah yang bercampur nanah. Bagaimana hukum semua itu? Darah jerawat, darah bisul, kemudian darah koreng, kemudian nanah yang bercampur darah, itu bagaimana hukumnya? Minha ayil quruh wadamul baraghidhi, juga diantaranya adalah darah dari koreng dan darah dari kutu. Kan ibu suka gituin kutu ya Bu ya, ada darahnya. Ini bagaimana hukum darah kutu? Wal kummali, sama wal baudi, darah nyamuk. Kan ibu suka nepok nyamuk ya Bu ya, nyamuk terbang ibu tepok, itu nyamuk berdarah. Bagaimana hukum darah nyamuk tersebut? Wal bakti, darah kutu bangsat. Wa nahwiha, dan yang lain-lainnya. Mimma la nafsa lahu sa'ilatun, dari hewan yang bangkainya darahnya tidak mengalir. Jadi pertama, bagaimana hukum darah jerawat, kemudian darah bisul, kemudian darah koreng, kemudian nanah yang bercampur darah, kemudian bagaimana hukum darah daripada kutu, daripada nyamuk, daripada bangsat, ini bagaimana hukumnya? Wadamu maudi'il fasdi wal hijamati, darah dari tempat bekas disangrai dan darah dari bekas berbekam. Kalau ibu suka berbekam ya Bu ya, kan habis bekam ada apanya Bu tuh? Darahnya. Itu darah bukan darah dari mana kita, bukan, tapi darah yang berasal dari bagian atas tubuh kita, itu diangkat darah penyakitnya. Nah, darah bekas al-fasdu sangrai atau al-hijamah bekam, wawani min dzubabi ayrawfihi wa mithluhu bauluhu, tai daripada laler dan sama sepertinya kencing dari laler. Saya belum pernah melihat Bu tai laler kayak gimana Bu. Pokoknya kalau seandainya ada tai ibu ngelihat laler berak atau kencing, nah itu dia tuh. Nah, bagaimana hukumnya tuh? Tai laler juga jangan apa? Air kencing laler. Wa baulul khuffashi wa rawtuhu, kemudian kencing dari kelelawar dan juga tai dari kelelawar. Wasalisul bauli, kencing dari orang yang kencingnya terus-menerus keluar. Wadamul istihadati, darah dari istihadah, perempuan yang sudah melewati masa paling banyak haid dan masa paling banyak nifas. Kan haid paling banyak 15 hari 15 malam ya Bu ya. Kemudian ada perempuan haidnya sampai masuk tanggal yang ke-16. Nah, itulah darahnya disebut dengan darah istihadah. Wa ma'ul quruhi, kemudian air dari koreng. Kan koreng suka ada airnya Bu ya, benyenyek kata orang Jakarta ya Bu ya.
ada air korengnya, bagaimana hukumnya? Kemudian wan nafatati almutaghayyiru amma ma la taghayyura bihi fatahirun. Bagaimana hukum semua itu? Fayu'fa an qalili dzalika. Kalau darah semua yang disebutkan sedikit saja, maka dihukumkan dimaaf, ya Bu ya. Jadi kalau ada orang jerawatan, darahnya sedikit, maka dihukumkan darah jerawat tersebut dimaaf. Ada orang bisulan, pecah bisulnya, kemudian sedikit doang darahnya, maka dihukumkan dimaaf darah tersebut. Kemudian tadi semua yang di bawah ibu tuh, yang ada kencing dari laler, tai laler, kemudian kencing dan tai dari kelelawar, kemudian darah dari kutu, dari bangsat, dari nyamuk, semua kalau sedikit saja maka dihukumkan darahnya adalah darah yang dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Wa an katsirihi haitsu lam yukhalifhu ajnabiyyun, sekira-kira tidak bercampur dengan hal benda yang lainnya. Jadi enggak campur dengan air, pokoknya darah murni tok. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bila sedikit maka hukumnya adalah dimaaf. Wa an katsirihi, dan juga yang banyak juga hukumnya dimaaf. Rabban wa jaffan, baik basah ataupun kering. Fi badanin wa taubin, baik itu di badan atau di baju. Jadi semua darah tadi yang disebutkan di atas, mau banyak, mau sedikit, dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah, mau kering, mau basah, maka dihukumkan darah tersebut adalah dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu lagi sembahyang, misalnya bisul ibu pecah, kemudian keluar apa Bu? Keluar darah, itu bisul. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Sembahyang ibu, sholat ibu dihukumkan sah, ya Bu ya? Jadi mau pecah, kemudian itu bisul keluar darah, mau banyak, mau sedikit, dalam madhab kita, dalam madhab al-imam asy-syafi'i rahimahullah, hukumnya dimaaf darah tersebut, dan sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Tanda ibu sepuh insyaAllah. Wa kadha makanun wallahu a'lam bisawab. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي بجابة سما سما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.